Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya nak buat review untuk Fly. Sebab kita dah buat untuk buka kotak kan. Kalau siapa yang dah tengok video buka kotak, saya dah buat video buka kotak. So sekarang ni kita nak buat review untuk Fly pula. Macam mana? Baik ke tak baik kan? So kita akan buat review untuk Fly lah. First sekali kita download dia punya app. Okay, kita download dia punya app kat ni dululah. Kita buka, kita kipas dia. Yang ni macam ni. Ha, dah senang. Simple je. Kita dah pasang bateri dekat drone semua. Kita dah buka kipas, kita on kat drone dulu. Okey, kita on. Lepas tu baru kita tekan yang kat remote. Okey. Arah angin kurang sikitlah. Tak larat nak turun naik dah ni. Okey, lepas tu kita tekan pergi kat setting. Kita pergi dekat Wi-Fi. Lepas tu kita cari yang dia punya ni. Untuk drone punya Wi-Fi masuk dekat handphone lah. Ni scan dia dah ada, dia nampak. Kalau korang perasan Sky Wi-Fi 9FDE. Maksudnya dia punya ni lah frekuensi dia. So kita klik kat sini. Okey, kita okey. Okey, dia dah sambung dah. Okey, lepas tu kita pergi dekat app dia pula. App dia korang kena download lah dekat App Store ke. Okey, korang type Wi-Fi Go. Nanti dia keluar yang ni. Okey, so dia dah keluar paparan utama kan. So kita tekan start. Remote control. Okey, sekarang dia dah keluar dah. Okey, nampak tak? Okey. Kalau korang perasan, okey, yang ni kita kat 720. Okey, gambar lagi okey lah. So ini kamera dia memang okey lah, boleh tahan lah. Harga dia pun kena lah dengan gambar dia, dengan kualiti gambar dia macam tu lah. Okey lah, tak adalah sampai. Kalau yang macam betul-betul nak best 4K, kita main Phantom 4 lah. Phantom 4 kat atas yang tu, yang tu harga memang ribu-ribu lah. So sekarang kita fokus yang kita nak buat demo yang ni dulu. Okey, first sekali kita dah pasang semua, pastikan kipas okey semua. Lepas tu kita bawa apply kan. Okey. Yang ni dia punya start untuk minyak lah, maknanya dia akan naik lah. Kalau kita yang tak biasa main kan, kita letak kat bawah. Kita letak macam ni. Lepas tu kita biar dulu. Okey, lepas tu kita tekan yang ni. Kita tekan ke atas, dia akan start. Nampak tak? Dia akan start. Lepas tu kita tolak lagi. Okay, nampak tak? Dia stabil je. Memang senang nak main. Okay, angin pun boleh tahan juga. Kuat dia. Saiz dia pun kecil, kurang sesuai lah untuk yang suka nak travel ke kan. Memang sesuai sangat. Okey, sekarang kita try fly dekat tangan pula. Okey. Tengah lawan angin ni, kesian. Sebab kecil sangat, angin pun boleh tahan tu. Oh, angin kuat. Tak lemak. Ya, angin agak kuat ni. Angin kuat, lemak. Tengah lawan angin lah, aduh. Boleh tahan lah. Orang terbaik, ni kita pakai mod speed. Kawalah. Kalau kita dah biasa okey lah. So memang stabil untuk sesuai untuk korang.
yang baru-baru nak belajar main drone. Okay, nampak boleh buat ski lagi. So drone ni memang terbaik lah untuk korang. Okay, nampak kan, memang stabil. Kalau korang berminat boleh WhatsApp terus. Sekarang kita nak bagi harga offer RM220 sahaja. Itu tak termasuk pos tau. Kalau pos laju kita lain. Kalau nak COD pun pun boleh. Sebab apa korang boleh WhatsApp. Sangat stabil. Laju pun laju. Oh. Yang penting jangan terlanggar-langgar lah. Baik eh. Memang boleh pergi jauh. Cuma boleh pergi jauh sampai hilang boleh. Alamak, sebab kita dah tak nampak ni. Eh. Okey, boleh ke? Oh, nampak dia datang dekat. Oh, memang terbaik tu. Oh. Eh, nampak eh, kita lepas tangan je. So memang terbaik. Sesuai untuk semua. Yang newbies pun okey, untuk yang dah lama main drone pun okey. Memang drone ni memang terbaik lah, sesuai untuk semua orang. Okey, kalau korang berminat bolehlah WhatsApp saya terus. Kita nak bagi harga offer je. Okey, so sekarang kita nak landing. Okey, untuk next video kita akan buat Shima H8 Pro yang lebih ada GPS yang baik lah. Okay, so kalau korang berminat yang ni, korang boleh order. Stok dah tak banyak. Stok mungkin akan laku keras dengan video-video demo yang saya buat ni. So korang silalah WhatsApp segera. Kalau kawan korang berminat pun tolong bagi tahu. Okay, share lah dalam grup-grup WhatsApp ke kan. Nampak eh, sangat stabil. Nampak tak, sangat stabil kan. So korang kena order lah. Okey, memang baik. Okey, cukuplah aku kita buat untuk demo ni. Okey, thank you for watching. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini yang belum subscribe. Okey, bye-bye. Saya nak padamkan dia, tekan dulu je ni. Okey, settle. Memang terbaik. Korang kena order, okey? Jangan lupa bagi tahu kawan-kawan lain. Okey, bye-bye.